Nanti jangan lupa perwakilan di kelompok lain bikin pertanyaan ya. Jadi minimal satu kelompok satu, ya kalau lebih juga silakan. Nanti kita akan berdiskusi tentang hal tersebut. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan tentang bencana kekeringan. Nah, dalam presentasi hari ini, kami ada sifat Nida Arila, Nanda Bunga, saya sendiri, Rifano Rasana, Rizky Agus, Reka, dan Siti Nurhayati. Nah, tentang geografi kebencanaan di dalamnya menjelaskan tentang tentang dampak negatif bencana kekeringan, mitigasi, ataupun tentang tanggap darurat. Nah, materi lebih jelasnya lagi, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Mida. Kepada Teh Mida, dipersilahkan. Tes, apa suara saya kedengaran? Terdengar, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nida Arila, akan sedikit menjelaskan tentang definisi kekeringan dan juga ciri-ciri fisik dan juga sosial masyarakat di wilayah bencana kekeringan. Nah, yang pertama itu ada definisi kekeringan. Kekeringan sendiri dapat didefinisikan sebagai pengurangan persediaan air atau kelembaban yang bersifat sementara secara signifikan di bawah normal atau di bawah volume yang diharapkan untuk jangka waktu khusus. Kekeringan sendiri ada pula definisi lain, yaitu kekeringan adalah kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kekeringan dapat menjadi bencana apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan juga ekosistem. Nah, salah satu bencana alam yang banyak terjadi pada musim kemarau di wilayah yang memiliki ketersediaan cadangan air yang rendah. Kekeringan bukan merupakan bencana yang memiliki dampak secara langsung ketika terjadinya, melainkan bencana yang terjadi secara perlahan dan dampaknya akan dirasakan kemudian. Nah, bencana kekeringan sendiri pada dasarnya tidak dapat diketahui waktu mulai dan juga terjadinya bencana. Berakhirnya, masyarakat yang berdampak biasanya akan menyadari setelah air sumur mereka mengering. Nah, sehingga bencana ini juga sering disebut sebagai creeping disaster atau bencana merangkak. Hal ini berbeda dengan bencana erupsi gunung berapi maupun gempa bumi yang memiliki dampak secara langsung dan terlihat setelah terjadinya bencana. Selanjutnya ada beberapa ciri daerah yang memiliki potensi bencana kekeringan. Secara fisik, ada 8 ciri-ciri yang bisa saya sedikit jelaskan. Nah, yang pertama itu curah hujan di bawah normal atau kurang dari rata-rata. Nah, kondisi ini itu seperti misalnya suatu wilayah itu tidak mengalami hujan selama beberapa bulan atau suatu wilayah mengalami hujan yang relatif jarang. Nah, musim kemarau yang sangat panjang, jika musim kemarau itu terjadinya semakin panjang, maka tinggi pula tingkat kekeringannya. Nah, yang kedua itu ada air yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasi semakin berkurang. Nah, kondisi ini terjadi karena suatu wilayahnya itu, seperti yang poin satu, jarang terjadi hujan atau tidak sama sekali mengalami hujan. Nah, yang ketiga itu ada wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang terjal. Nah, di mana kelerengan menjadi salah satu indikator sensitivitas karena berkaitan dengan daya tampung tanah terhadap air hujan. Artinya, semakin curam atau terjalnya suatu lereng, maka daya tampung terhadap air hujan pun semakin sedikit, sehingga lebih sensitif terhadap kekeringan. Nah, yang keempat itu tidak adanya suatu tutupan lahan. Nah, hal ini itu bisa dikatakan sebagai suatu jenis tutupan lahan sangat mempengaruhi tingkat sensitivitas suatu wilayah terhadap kekeringan. Adapun tutupan lahan sawah lebih sensitif terhadap bencana kekeringan dibandingkan dengan tutupan lahan berupa hutan.
Nah, yang kelima itu ada rusaknya kawasan tangkapan air dan juga sumber-sumber air. Kalau yang ini itu disebabkan karena musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Pula yang keenam yaitu jenis tanah yang tidak mampu menyimpan cadangan air tanah, di mana jenis tanah seperti misalnya di wilayah dengan bentuk lahan struktural, marin, karst, dan juga wilayah pegunungan denudasional, mereka itu sangat mudah kehilangan air karena faktor topografis dan tanah. Jadi mereka itu wilayahnya itu tidak bisa menyimpan cadangan air. Nah, yang ketujuh itu ada penurunan produktivitas hasil pertanian. Nah, kondisi itu biasanya itu terjadi pada saat musim kemarau yang berkepanjangan, di mana kondisi ini karena terjadi suplai air untuk pertanian itu mulai berkurang dan juga bahkan tidak ada sama sekali. Nah, sehingga pertanian di suatu wilayah itu tidak bisa berkembang dan juga hasilnya menjadi tidak maksimal. Akibatnya masyarakat juga akan rugi gitu ya. Nah, terus yang ke-8 ada kekurangan lengah tanah atau kandungan air dalam tanah, di mana kondisinya itu bisa menyebabkan sumber air itu bisa menjadi kering. Nah, selanjutnya ada kondisi sosial masyarakat secara umum di wilayah yang berpotensi bencana air secara berlebihan. Mereka itu tidak memikirkan jangka panjang, terutama untuk wilayah-wilayah yang sering terjadi atau berpotensi mengalami bencana kekeringan, mereka itu kurang peka gitu. Kalau misalnya mereka mengkonsumsi air secara berlebihan, maka akan berdampak pada saat nanti kemarau jika berkepanjangan, maka mereka akan mengalami kekeringan. Nah, yang kedua itu ada masyarakat belum bisa mengelola sumber daya air secara baik. Nah, ini masih hampir sama dengan poin pertama, di mana masyarakatnya itu belum sadar gitu atau peka bahwa lokasi mereka itu rawan terjadi kekeringan. Nah, yang ketiga itu jumlah penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kecukupan sumber daya air. Dimana kita tahu kita juga kan manusia membutuhkan air untuk minum dan lain sebagainya. Nah, jika di suatu wilayah penduduknya itu semakin tinggi, maka kecukupan airnya juga kan sangat tinggi. Nah, beberapa wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan supaya airnya itu tidak bisa tercukupi, maka mereka itu bisa berpotensi mengalami bencana kekeringan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Mida telah menjelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Agus. Kepada Rizky Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ki. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kejadian bencana kekeringan serta dampaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kejadian bencana kekeringan dulu ya. Nah, bencana kekeringan tersebut diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada bencana kekeringan meteorologis, bencana kekeringan hidrologi, dan juga bencana kekeringan pertanian, dan yang terakhir adalah bencana kekeringan sosial ekonomi. Nah, yang pertama, bencana kekeringan meteorologis. Nah, bencana kekeringan meteorologis ini disebabkan oleh karena adanya kekurangan dari curah hujan atau di dalam kondisi rata sehingga hujan tertentu pada periode tertentu itu mengalami penurunan ataupun pengurangan. Kedua adalah mengenai bencana kekeringan hidrologis. Nah, hidrologis sendiri mohon maaf rekan-rekan karena Rizky Agus terkendala jaringan mungkin. Ditunggu dulu sebentar ya. Ya, apakah sudah ada? Ada. Ya, maaf kendala jaringannya. Siap. Nah, yang kedua adalah mengenai kekeringan hidrologis. Nah, kekeringan hidrologis sendiri merupakan kekeringan yang disebabkan oleh adanya ketersediaan air baik permukaan maupun air dalam tanah sendiri intensitas yang mengalami pengurangan dikarenakan curah hujan yang mengalami intensitas yang berkurang. Lalu yang ketiga adalah mengenai kekeringan pertanian. Nah, kekeringan pertanian
Ya, langsung saja mengenai kejadian bencana kekeringan Indonesia yang pernah terjadi itu pada edisi bulan September 2013 yang menyebabkan lebih dari 3 juta warga itu mengenai ataupun terkena bencana dan menderitanya. Nah, kejadian bencana kekeringan yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, pada tahun 2013, tepatnya di Jawa Tengah mengalami kekeringan yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Brebes yang dimulai pada akhir Agustus pada tahun 2013. Kekeringan tersebut disebabkan karena adanya musim kemarau yang terjadi. Bisa dilihat ya kawan-kawan, di sini ada gambar itu merupakan sungai yang berada di Brebes dikarenakan kekeringan sehingga sungai tersebut mengalami penyusutan air dikarenakan kekeringan dari hidrologis ya. Karena kekeringan hidrologis merupakan kekeringan yang menurunnya air di permukaan maupun air dalam tanah dikarenakan kurangnya curah hujan. Next deh. Nah, kemudian ada kekeringan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Pada bulan September pada tahun 2013 dilaporkan terjadi kekeringan di 7 kabupaten maupun kota yang terdapat di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Cirebon. Nah, kekeringan tersebut dikarenakan adanya kekeringan yang disebabkan kekeringan pertanian. Karena kan kekeringan tersebut akibat kekurangan dari pasokan air, sehingga tanaman padi itu mengalami gagal panen. Gitu. Next deh. Kemudian terjadi di Kabupaten Bandung, tepatnya Bupati Bandung itu menetapkan bahwa status darurat kekeringan dan krisis air bersih terhitung pada bulan September dari tanggal 9 sampai bulan November pada tanggal 9 juga 2013 bahwa Kabupaten Bandung tersebut mengalami siaga darurat bencana kekeringan dan juga krisis air bersih yang terjadi selama 3 bulan. Kemudian di Bandung Barat tersebut hampir seluruh kecamatannya terkena bencana kekeringan dan di Bandung kekeringan menimpa 54 desa ataupun kelurahan di 23 kecamatan. Sementara data yang terbaru yang pernah saya dapat pada tahun 2019 disebutkan bahwa kekeringan itu terjadi akibat terdapat 3 kategori. Yang pertama adalah kategori waspada, kategori siaga, dan juga adanya kategori awas. Kemudian wilayah-wilayah mana saja yang terdapat di waspada itu adalah wilayah Bali, tepatnya di Kota Denpasar, kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Indramayu. Di Jawa Tengah itu tepatnya di Kabupaten Kendal dan juga Kabupaten Karanganyar, dan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Utara. Untuk status kategori siaga itu, yang terjadi di pada Provinsi Bali, tepatnya Jeleng, ada di Madura, Wangi, dan yang baru ada kekeringan terjadi karena kategori ataupun tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian di Nusa Tenggara Barat merupakan kondisi yang di mana kekeringan itu berpotensi terjadi di antara provinsi di Nusa Tenggara maupun Nusa Tenggara Barat ini mengalami potensi yang potensi kekeringan yang parah gitu. Mungkin sekian presentasi saya, mohon maaf ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Rizky Agus. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda. Apakah Nanda sudah ada? Siap? Ada. Pada Nanda, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai dampak dari bencana kekeringan. Adapun dampak-dampak bencana kekeringan diantaranya yang pertama ialah pada sektor pertanian. Bencana kekeringan menyebabkan
Yang pertama, terbatasnya air irigasi. Hal ini terjadi karena tidak adanya hujan dalam waktu yang lama menyebabkan air untuk saluran irigasi mengering sehingga tak dapat mengairi pertanian. Kemudian yang kedua, berkurangnya areal tanam. Kekeringan menyebabkan tanah subur menjadi tandus karena kekurangan air sehingga area yang dapat ditanami untuk tanaman pertanian berkurang karena tanahnya tidak bisa ditanami. Kemudian yang ketiga, produktivitas lahan menurun. Produktivitas lahan tentu akan menurun karena kekeringan menyebabkan lahan pertanian kekurangan air dan menjadi kering bahkan sampai terbelah-belah tanahnya. Oleh karena itu, produktivitas lahannya pun ikut menurun. Selanjutnya, menyusutnya produksi tanaman. Hal ini berkaitan dengan produktivitas lahan yang menurun. Dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap terjadinya penyusutan produksi tanaman. Kemudian, dari penyusutannya, menyusutnya produksi tanaman pertanian, otomatis pendapatan para petani pun ikut berkurang. Next. Nah, yang selanjutnya dari segi sosial, bencana kekeringan pun menyebabkan perpecahan dan konflik antar pengguna air dan juga pemerintah. Para pengguna air berebut dan berlomba-lomba untuk mendapatkan air sehingga karena hal ini banyak terjadi konflik. Selain itu, masyarakat juga akan meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelesaikan masalah bencana kekeringan yang terjadi di daerah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nanda. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh si Pak. Apakah si Pak sudah ada? Ya, sudah ada. Siap, kepada si Pak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf saya izin off kamera karena jaringan kurang stabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan. Yang pertama ada pencegahan bencana kekeringan. Pencegahan bencana kekeringan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bencana. Nah, pencegahan bencana kekeringan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama ada membuat embung. Nah, mengatasi bencana kekeringan dengan membuat embung, yaitu embung atau penumpang air hujan bisa menjadi cara untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Kemudian embung juga diperuntukkan untuk menyediakan air ketika kemarau panjang. Dan embung juga bisa membantu untuk mengairi tanaman yang kering sehingga membuat tanaman tidak mati karena kekurangan air tersebut. Nah, dan yang terakhir embung juga bisa dimanfaatkan oleh petani yang menjadi sumber air ketika kemarau. Nah, yang kedua ada membuat waduk. Nah, saat musim kemarau tiba juga banyak sekali sumber air mengalami kekeringan, misalnya waduk. Nah, oleh sebab itu sangat penting untuk mengatasi kekeringan dengan mencegah waduk mengalami pendangkalan. Nah, sebab jika mengalami pendangkalan, maka kapasitas air dalam waduk akan berkurang. Nah, kemudian oleh sebab itu cara mengatasinya yaitu dengan cara melakukan pengerukan waduk agar lebih dalam sehingga waduk bisa menampung air lebih banyak. Nah, kemudian ada menjaga sumber mata air. Nah, kemudian yang selanjutnya ada membuat sumur resapan atau biopori. Dan yang selanjutnya ada tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Dan yang terakhir ada dalam konteks pertanian memanfaatkan mulsa. Nah, mulsa ini yaitu mulsa ini yaitu material penutup tanaman budidaya untuk menjaga kelembaban tanah serta menekankan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mitigasi bencana untuk bencana kekeringan. Nah, mitigasi bencana sendiri merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Nah, beberapa di antaranya ada
ada mitigasi bencana. Yang pertama ada penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data dan data iklim dari daerah ke pusat pengelolaan data. Kemudian ada penyusunan perda untuk menetapkan skala prioritas penggunaan air dengan memperhatikan historical right dan ajas keadilan. Kemudian ada pembentukan POKJA dan posko kekeringan pada tingkat pusat dan daerah. Yang selanjutnya ada penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Yang selanjutnya ada pengembangan perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Dan yang terakhir ada memberikan sistem reward dan punishment bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan atau lahan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Sipa. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nurhayati. Apakah Siti sudah? Iya, sudah ada. Ya, kepada Siti Nurhayati, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya mohon izin off camera, soalnya jaringan Telkomsel di sini kurang stabil. Baik, langsung saja. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kesiapsiagaan bencana kekeringan. Kesiapsiagaan diartikan sebagai bentuk latihan koordinasi, komunikasi, dan evakuasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat umum. Seluruh pihak yang terlibat mensimulasikan situasi bencana sesungguhnya menggunakan skenario bencana yang dibuat mendekati atau sesuai kondisi nyata. Tahapan kesiapsiagaan bencana kekeringan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu prabencana. Yang pertama yaitu masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Kemudian yang ketiga, menanam sebanyak-banyaknya di lingkungan kita. Yang keempat, membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Yang kelima, memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester, semen, atau ubin keramik. Yang keenam, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia. Dan yang terakhir, melakukan panen dan konservasi air. Baik, mungkin cuman itu saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Siti. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reka. Apakah Reka sudah siap? Sudah, Kuan. Baik, di sini saya. Ya, sok lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi mengenai prabencana. Yang pertama, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu memprioritaskan pemanfaatan sumber daya air yang tersedia untuk keperluan air baku dan untuk air bersih. Kemudian selanjutnya menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita. Kemudian membuat waduk atau embung yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Yang selanjutnya, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester, semen, atau ubin keramik. Kemudian selanjutnya, memberikan perlindungan sumber air bersih yang tersedia
dan melakukan panen atau konservasi air. Kemudian selanjutnya dari kesiapsiagaan bencana kekeringan yaitu saat terjadinya bencana. Yang harus dilakukan ketika saat terjadinya bencana kekeringan, yang pertama ini membuat sumur pantek atau sumur bor untuk mendapatkan air. Kemudian selanjutnya menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. Nah, biasanya suka ada disediakan mobil-mobil untuk menyimpan air bersih. Kemudian yang ketiga, ini melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan. Kemudian menyediakan pompa air dan melakukan pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir giring. Nah, gilir giring ini salah satu strategi yang biasanya dilakukan ketika terjadi kekeringan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Reka. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riva. Pada Riva, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Riva. Oke. Selanjutnya yaitu materi tentang, ini slide-nya udah berpindah, tanggap darurat bencana. Seperti yang kita tahu ya, tanggap darurat bencana itu kan suatu rangkaian kegiatan atau suatu usaha yang dilakukan dengan segera gitu ketika bencana terjadi. Hal itu kita kita lakukan supaya bisa minimalisir dampak dari bencana itu sendiri. Adapun untuk tahapan tanggap darurat bencana kekeringan, next. Yang pertama yaitu melalui penentuan lokasi evakuasi. Dengan penentuan lokasi evakuasi itu sendiri diikuti dengan seperti penentuan jalur evakuasinya, papan tanda menuju lokasi evakuasinya, serta peta jalan menuju lokasi evakuasinya. Biasanya jika lokasi evakuasi itu jauh dari lokasi kekeringannya atau lokasi bencananya, kita juga membutuhkan yang namanya alat evakuasi supaya memudahkan proses evakuasi itu sendiri. Lalu itu penyediaan evakuasi. Perlengkapan yang sangat dibutuhkan, yang sangat krusial ketika yang sangat dibutuhkan di lokasi evakuasi seperti kebutuhan makanan, pakaian, lalu juga penyediaan air bersih, obatan, dan yang paling penting yaitu selain yang tadi yaitu penyediaan layanan kesehatan. Selanjutnya ada pembuatan pedoman prosedur evakuasi pada saat bencana, lalu juga pembentukan tim SAR dan alat-alat yang dibutuhkan, alat-alat tim SAR yang dibutuhkan, contohnya kayak senter, terus alat-alat komunikasi, dan sejenisnya. Lalu juga pembentukan sistem keamanan, dan kendaraan penyediaan air bersih tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ripa. Saya sedikit akan melanjutkan pembahasan tentang bencana kekeringan, yaitu tentang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana kekeringan. Nah, dalam rehabilitasi ini mungkin dalam jangka waktunya itu menengah ya. Kemudian dari kata rehabilitasi itu mungkin adanya perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat, mungkin lebihnya ke sarana prasarana. Kemudian ada juga tentang pemberian bantuan terkait perbaikan rumah masyarakat atau mungkin juga pemulihan sosial psikologis, mungkin yang sering didengar itu trauma healing ya. Kemudian ada pelayanan kesehatan.
Kemudian ada pemulihan sosial ekonomi budaya. Nah, bisa di next. Nah, terkait kegiatan rehabilitasi saat bencana kekeringan, ya bisa dilihat di gambar, mungkin itu salah satu contohnya, yaitu kegiatan-kegiatan perbaikan PAH atau perbaikan air hujan dan pipa-pipa penyalur air bersih yang rusak akibat dimakan usia atau karena cuaca yang cukup ekstrim ataupun perbaikan infrastruktur lainnya. Next. Nah, tadi kegiatan rekonstruksi dalam jangka waktunya mungkin lama ya. Kemudian dari rekonstruksi itu sendiri adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana maupun masyarakat maupun perbaikan rumah dalam masyarakat. Tapi lebihnya itu dibangun kembali gitu tentang infrastruktur. Kemudian bisa dilihat juga contoh di gambar di samping bahwa kegiatan rekonstruksi saat bencana kekeringan yaitu tentang rekonstruksi yang dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti penambahan jumlah PAH dan pipa-pipa penyalur air bersih. Selain itu juga dalam upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan kegiatan seperti pemberian modal usaha dan bibit tanaman untuk ditanam di sawah masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Mungkin materi yang dijelaskan sedikit seperti itu ya. Mungkin selanjutnya akan ada sesi diskusi atau pertanyaan. Mungkin untuk sesi pertanyaan pertama dibuka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan jika ingin bertanya bisa langsung on mic atau mungkin chat di kolom komentar. Terima kasih. Izin bertanya. Boleh. Nama saya Nurul dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana sih pendapat kalian tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam mengkonservasi air, terutama dalam pengelolaan airnya sendiri sebagai pencegahan dan mitigasi bencana. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, Bapak moderator. Siap, kepada Pak Ruli. Gini ya, bencana kekeringan kan ada yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim ataupun cuaca. Terus ada juga bencana kekeringan akibat ulah manusia. Seperti halnya di perkotaan ya. Kalau di perkotaan itu kan banyak pabrik-pabrik atau industri seperti ya industri rumahan, industri besar, bahkan perhotelan juga membutuhkan air yang cukup banyak sehingga menyebabkan banyaknya industri-industri tersebut menggali lebih dalam air yang ada di daerah tersebut sehingga menyebabkan kurangnya atau kekeringannya pasokan air bagi masyarakat di perkotaan di wilayah tersebut. Studi kasusnya di wilayah perkotaan. Menurut rekan-rekan pemateri, bagaimana mengatasi hal tersebut dan solusi apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Rudi Ronaldo telah memberikan pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaan juga ada dari Irfan. Mungkin sesi pertanyaan dari sesi pertanyaan pertama, mungkin tiga pertanyaan terlebih dahulu ya. Mohon minta waktunya sebentar ya. Buat mau ini jawab. Mungkin izin menjawab ya, teman-teman. Tadi kan pertanyaan dari Ruli adalah tentang apa di perkotaan itu kan cara sini bagaimana untuk mengatasi kekeringan di perkotaan itu ya. Begitu mungkin dulu pertanyaannya. Iya Mas Agus, seperti itu. Iya siap. Nah kan kalau di perkotaannya identik dengan lahan yang sempit ya, dikarenakan permukiman banyak, sementara lahannya pun tetap jumlah itu penduduknya tambah, semakin bertambah. Kekurangan air gitu ya, kekurangan air caranya itu mungkin yang pertama adalah melakukan akan membuat buah biopori. Nah, biopori tersebut sebuah sumur resapan yang di mana sumur tersebut bisa menampung air hujan di dalam tanah gitu, dalam air permukaan. Kemudian air tersebut mengalirkannya kembali kepada disuling gitu, intinya disuling ke menjadi air gitu. Jadi mengatasinya dengan cara biopori tersebut. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan penanaman di taman, walaupun itu sempit ataupun kecil gitu. Jadi bisa juga dengan dua cara tersebut. Mungkin begitu Pak Ruli atau teman-teman kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan atau terima kasih Mas Agus, terima kasih. Izin menjawab terkait pertanyaan Nurul ya, kalau tidak salah pertanyaan tentang menurut pendapat kalian tentang bagaimana caranya mengkonservasi air atau memberi kesadaran terhadap masyarakat, kalau tidak salah ya, benar nggak? Ya, sama partisipasi masyarakat dalam mengkonservasi air itu. Bentar.
Oke, mungkin yang pertama terkait memberi kesadaran terhadap masyarakat tentang untuk pengelolaan air ya. Menurut saya gitu, terkait hal yang pertama, mungkin yang sudah dilakukan dari sudut manapun, bahwa untuk mengsadarkan masyarakat itu melakukan kampanye atau mungkin melakukan sosialisasi terhadap pentingnya untuk memanfaatkan air gitu. Karena menurut saya kalau misalnya untuk membuat aturan tentang pengelolaan air itu apa ya namanya itu sudah sulit ya, karena masyarakat kan banyak berbagai kepala gitu, mungkin sulit untuk mengatur hal tersebut. Mungkin kalau misalnya untuk melakukan kampanye atau melakukan sosialisasi untuk kesadaran masyarakat terkait air itu bisa ya. Kalau untuk melakukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga konservasi air, mungkin dari kita sendiri itu harus melakukan gerakan gitu untuk mencontohkan bahwa pengelolaan air gitu. Begitu sih dari saya, kalau misalnya kurang mohon maaf, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Gimana Nurul, apakah kurang? Oke, mungkin pendapatnya mungkin bisa saya terima. Mungkin saya ingin pendapat dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin terima ini. Ya, terima kasih kepada Nurul. Mungkin rekan-rekan yang lain ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Nurul itu sendiri. Ya, mungkin bisa menambahkan ya. Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana partisipasi dan juga kesadaran masyarakat. Bagaimana masyarakat untuk mengatasi, mungkin dari saya sendiri adalah dengan masyarakat sendiri ikut atau turut andil dalam beberapa ataupun kita sebagai memberikan pengetahuan mengenai bagaimana dampaknya dari kekeringan, kemudian apa yang diakibatkan dari kekeringan, dan juga kita harus berusaha untuk melakukan, tadi benar apa kata si Fuad ya, sosialisasi, yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai untuk menanam pohon ataupun ataupun membangun sebuah kawasan embung ataupun waduk yang manggar menampung sehingga masyarakat
Agus, mungkin jaringannya agak bermasalah ya? Iya. Oh iya, maaf. Boleh izin? Oh ada? Oh. Ya. Iya ya. Nanti saya ikut sok, izin mangga, menambahkan. Siap, Riva. Mangga, sok. Oh sudah. Izin menambahkan sedikit, kalau sosialisasi itu sendiri, kalau menurut saya yang sekarang paling efektif itu kita bisa melakukannya lewat media sosial gitu. Karena kan apalagi kalau sekarang ya di era 21 ini kan semua hampir setiap kalangan itu punya yang namanya handphone, smartphone dan sosmed gitu. Jadi yang paling efektif itu di sana gitu. Kayak mungkin banyak konten kreator yang membuat edukasi-edukasi seperti itu gitu. Dan saya rasa itu cukup efektif untuk mengedukasi masyarakat. Karena dari situ juga kan apalagi masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif salah satunya terhadap sosial media gitu. Pasti kan setiap ini muncul terus tuh video-video edukasinya. Jadi mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan gitu. Cara untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu juga mungkin selain di sosmed, kita juga bisa memasang kayak poster atau apa gitu yang berkaitan dengan kekeringan atau edukasi-edukasi semacam itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Buat Nurul, gimana terkait pertanyaan dari Nurul tadi, apakah sudah puas gitu? Mungkin sudah cukup. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih kepada Nurul telah bertanya. Mungkin rekan-rekan akan menjawab tadi terkait pertanyaan dari Saudara Irfan. Izin menjawab pertanyaan dari Irfan. Mungkin yang saya tangkap itu kenapa bisa terjadi kekeringan di mana siklus air itu udah kayak yang kita tahu ada evaporasi, kondensasi, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kenapa bisa jadi ada kekeringan gitu? Apakah ada peristiwa yang apa sih tidak sehingga tidak tertiup angin atau jadi bisa kekeringan? Kalau menurut pendapat saya sendiri, kalau saat ini kan kita ngerasa juga perubahan iklim itu secara global itu sangat kita rasakan. Nah, adanya perubahan iklim sendiri itu bisa mengalami, kita juga bisa kena apa sih musim kemarau-nya itu secara berkepanjangan. Pernah juga kan terjadi di tahun 2019 itu, kita tuh kayaknya jarang hujan banget di suatu wilayah tuh. Bahkan di beberapa di Jawa Tengah, di Yogyakarta juga ngerasain ada kekeringan. Nah, itu akibat dari adanya perubahan iklim. Jadi bukannya siklus airnya itu yang tidak berjalan secara maksimal, tetapi memang perubahan iklim akibat dari ulah kita juga sendiri kan. Jadi prosesnya itu ada yang nggak secara merata gitu. Makanya di kita juga kan sering mengalami musim kemarau sama musim hujan gitu. Nah, di mana kalau kita kena bencana kekeringan itu karena musim kemaraunya itu sangat berkepanjangan, kemaraunya itu benar-benar yang nggak pernah ada hujan. Nah, kayak gitu. Jadi bisa mengalami bencana kekeringan, mungkin seperti itu. Gimana, Irfan? Mungkin izin menambahkan ya, Teh. Mangga. Ya, bencana kekeringan tersebut disebabkan oleh, menurut sependapat saya, ada dua cara. Yang pertama itu berdasarkan adanya diakibatkan karena El Nino. Yang kedua adalah akibat adanya angin monsun. Nah, El Nino tersebut merupakan sebuah angin yang di mana angin tersebut mengalami ataupun terjadi pada bagian timur dan juga bagian dari tengah dari Samudra Pasifik ya, sehingga angin tersebut itu akan mengalami di mana di Indonesia tersebut akan mengalami musim kemarau ataupun musim kering, sehingga angin tersebut akan berjalan dari sebelah tengah dan timur dari Samudra Pasifik sendiri.
Kemudian dari yang kedua adalah mengenai dari angin monsun ataupun angin monsun. Nah, angin monsun atau monsun tersendiri merupakan angin yang bergerak selama ataupun bergerak setiap 6 bulan sekali ya. Nah, setiap 6 bulan sekali tersebut, bahwa angin ini akan mengalami 2 musim di Indonesia tersebut, adanya musim penghujan dan juga adanya musim kemarau. Nah, akibat adanya musim kemarau tersebut diakibatkan karena angin itu berhembus dari, ya mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, dari benua Australia dari benua Australia itu yang melewati dataran tandus ataupun gersang, kemudian yang melewati lautannya itu sedikit gitu, sehingga di Indonesia itu akan mengalami musim kemarau, sementara angin muson barat kebalikannya bergerak dari benua Asia menuju ke benua Australia, sehingga di benua Asia kan anginnya itu basah gitu dan melewati lautan yang luas, sehingga anginnya akan berhembus dan Indonesia akan mengalami musim penghujan. Begitu mungkin. Izin menambahkan, boleh? Boleh. Mungkin ya terjadinya bencana kekeringan juga diakibatkan dari penyimpangan iklim yang menyebabkan produksi uap air dan awan di sebagian wilayah bervariasi dari kondisi yang sangat tinggi ke rendah atau sebaliknya. Nah, hal ini semua menyebabkan penyimpangan iklim terhadap kondisi normalnya. Gangguan keseimbangan hidrologis juga menyebabkan kekeringan. Gangguan hidrologisnya seperti terjadinya degradasi daerah aliran sungai, terutama bagian hulu, mengalami alih fungsi lahan dari bervegetasi menjadi non-vegetasi, menyebabkan terganggunya sistem peresapan air tanah. Kemudian yang kedua juga kerusakan hidrologis daerah tangkapan air bagian hulu menyebabkan waduk dan saluran irigasi terisi sedimen, sehingga kapasitas tampung air menurun tajam. Kemudian yang ketiga juga dari rendahnya cadangan air waduk yang disimpan pada musim penghujan akibat pendangkalan menyebabkan cadangan air untuk musim kemarau sangat rendah, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya kekeringan. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada Nanda telah menjawab dari pertanyaan Irfan. Mungkin kita lanjut sesi pertanyaan yang kedua ya. Tadi sudah pertanyaan yang pertama mungkin dari Jalan Munggaran. Mungkin ada 2 slot lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak Moderator. Ya, silakan, Farhan. Mengenai salah satu dari dampak kekeringan itu ya, adanya pemanfaatan air tanah yang secara berlebihan ya. Di Jakarta sendiri, pemanfaatan air tanah itu sangat masif gitu, dieksploitasi. Terutama oleh gedung-gedung yang gedung-gedung tinggi untuk mendapatkan air bersih. Nah, dari pemanfaatan air tanah tersebut menyebabkan penurunan permukaan tanah. Menurut sumber yang ada gitu, penurunan permukaan tanah di Jakarta itu sekitar 11 hingga 15 cm per tahun. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu cara menanggulangi permasalahan tersebut? Sekian.
Ya, terima kasih kepada Farhan. Mungkin satu lagi kawan-kawan. Tadi ada pertanyaan dari Rizky Nugraha juga ya. Mungkin sesi pertanyaan yang kedua cukup dulu ya. Saya minta waktunya sebentar. Halo, sudah terjawab semua apa belum? Belum, Bapak. Ya. Pertanyaannya dari belum, Pak. Awal sampai tiga lagi. Dari awal nih, dari awal sampai yang belum tertuliskan di chat, silakan dituliskan saja. Biar nanti saya rekap ya. Iya, Pak. Izin menjawab kuat pertanyaan dari Farhan berdasarkan artikel. Silakan Temida. Ya. Tentang apa sih yang penurunan air tanah di Jakarta itu? Ada cara-cara usulan sih ini, usulan kebijakan dari sebuah forum pembicara dari Jepang sama Thailand. Yang pertama itu mengklarifikasi area di mana penurunan tanah yang signifikan dan mengidentifikasi lapisan lempung dan aquifer terutama yang menyebabkan penurunan tanah. Nah, yang kedua itu ada memfasilitasi pendaftaran sumber air tanah di Jakarta termasuk yang ilegal dan mengambil yang tadi disebutkan yang mengambil seluruh jumlah pengambilan air tanah Jakarta yang kayak tadi gedung-gedung tinggi itu. Nah, terus yang ketiga itu memperluas pelayanan air di kota SPA atau SPAN untuk regulasi pengambilan air tanah dan melakukannya untuk dapat menghindari serta mengembangkan memanfaatkan alternatif sumber air. Nah, yang keempat ada melakukan pengukuran untuk mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air di kota untuk pengaturan pengambilan air tanah. Yang kelima, memfasilitasi penyimpanan penggunaan air rumah tangga di kota dan juga industri untuk pengaturan pengambilan air tanah. Dan yang keenam itu, di area di mana penurunan tanah secara signifikan, perlu ada penguatan pengaturan untuk pengambilan air tanah dari sumur yang memompa air dari aquifer, terutama yang menyebabkan penurunan muka tanah. Dan juga memprioritaskan pengukuran ekspansi pelayanan air di perkotaan, sehingga hal tersebut itu bisa mengurangi tingkat kebocoran dan juga penyimpanan air di Jakarta. Mungkin seperti itu. Ya, gimana Saudara Farhan, apakah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kepada Farhan yang sudah
bertanya. Mungkin pada rekan-rekan lagi yang ingin menjawab pertanyaan, ada dua lagi dari Anissa sama Rizky Nugraha. Saya izin menjawab ya, menanggapi pertanyaannya Anissa Munggaran. Boleh. Terkait studi kasus bencana kekeringan di NTB sama NTT ya, apakah kekeringan di sana itu termasuk ke dalam sebuah bencana? Itu kan ya pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya pribadi, itu bisa dikatakan sebagai bencana karena memang dilihat dari definisi bencana itu sendiri kan sesuatu dapat dikatakan bencana karena memang itu merugikan atau terdapat dampak negatif gitu, baik untuk manusia ataupun lingkungan. Nah, di NTT atau di NTB itu termasuk ke dalam kekeringan yang karena iklim jadi mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka gitu. Tapi mereka punya apa ya, solusi tersendiri untuk menghadapi bencana kekeringan yang sering terjadi di wilayah mereka. Itu. Udah, Reka? Ya udah, mungkin itu pendapat saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh. Iya, tadi jawaban dari Reka, gimana Anissa terkait jawaban dari Reka, apakah sudah cukup? Anissa, apakah udah cukup? Ya, mohon maaf tadi keluar ya. Mungkin nanti saja saya bertanya. Siap, terima kasih kepada Anissa Fajira Munggaran yang telah memberikan pertanyaannya. Kemudian, apakah rekan-rekan yang ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Nugraha? Moderator izin menjawab. Ya, silakan. Tes. Ya kan pertanyaannya apakah bencana kekeringan dapat diprediksi atau tidak? Nah, kalau menurut pendapat saya, bencana kekeringan itu dapat diprediksi ya, karena terdapat di suatu di mana bencana kekeringan ini katanya
jatuh pada bulan Agustus. Nah, menurut BMKG juga memprediksi sekitar 99,9% di daerah zona musim atau zom yang akan masuki puncak musim kemarau pada di bulan Juli. Nah, sementara itu pada sekitar 64,9% memasuki puncak musim kemarau di bulan Agustus dan juga 18,7%. Nah, hal ini juga bisa diprediksi awal musim kemarau berdasarkan zom di Indonesia memiliki bisa memasuki musim kemarau tertentu. Mungkin pendapat saya seperti itu. Barangkali ada pendapat lain atau masukan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Sipa. Mungkin saya izin menambahkannya terkait bisa diprediksi atau tidak. Menurut saya itu bisa ya, karena hanya prediksi kalau misalnya prediksi gitu. Kalau misalnya hanya prediksi itu kan hanya prediksi. Jadi hasilnya nyata atau tidak itu kan tergantung itu ya. Karena saya pernah melihat cuplikan berita dulu ketika di negara-negara luar itu memberitakan bahwa untuk bulan depan itu akan terjadi kekeringan yang panjang atau mungkin musim hujan yang sangat lebat atau diiringi dengan petir dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari di hari besoknya malah tidak terjadi hujan ataupun tidak terjadi kekeringan yang sangat panjang. Nah, mungkin karena itu hanya sebagai prediksi ya, bisa prediksi atau tidak, menurut saya itu bisa. Itu terima kasih. Apakah dari Sinugraha, apakah jawabannya cukup atau mungkin rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Ya, mungkin cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga kepada Rizkinullah yang telah memberikan pertanyaannya. Kemudian, tadi ada pertanyaan dari Rizky lagi ya. Tuh, banyak Rizky. Dari Rizky Maulana. Bentar ya.
Mohon maaf sebentar dulu ya. Moderator, izin mau menjawab yang Rizky Mawal. Ya, silakan, Teh Mit. Kalau menurut pendapat kelompok kami, kan Kampung Pro Iklim itu, ya, kata Mawal itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, solusi buat bencana kekeringan. Nah, Pro Iklim sendiri, kalau dari bahasanya mau, bagus ya, Pro Iklim gitu. Kita tuh berarti peduli terhadap perubahan iklim. Tapi kalau secara syaratnya misalnya itu kampungnya itu harus memiliki kriteria iklim yang baik. Kita juga kan belajar pengertian iklim sendiri kan cuacanya itu cuacanya itu maksudnya secara luas gitu ya. Bukan hanya di satu wilayah. Kalau satu wilayah itu kan biasanya itu kita sebut cuaca gitu. Nah, kalau menurut saya sih mungkin lebih ke pro iklimnya itu di mana kita itu bisa lebih ke menanam pohon-pohon gitu ya, biar kita itu bisa ikut serta juga. Kalau untuk merupakan kampung yang sesuai kriteria iklim yang baik, mungkin caranya itu dengan menanam pohon. Tapi kalau untuk pro iklim sendiri kan katanya itu terlalu luas gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Mida terkait jawaban. Gimana Rizky Maul atau rekan-rekan yang menambahkan terlebih dahulu? Oke, terima kasih kepada Maul, Rizky Maul terkait yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan bisa bertanya, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu. Gimana rekan-rekan terkait
dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oh ya, mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kesimpulannya dari kelompok kami bahwa kekeringan dapat menjadi bencana apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem. Kemudian beberapa wilayah sudah menjadi langganan kekeringan seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah yang lainnya. Mungkin kekeringan dapat menimbulkan dampak yang amat luas, kompleks, dan juga rentang waktu yang panjang setelah berakhirnya kekeringan. Kemudian terdapat 3 tahapan kesiapsiagaan bencana kekeringan, yaitu pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kekurangan datang dari diri kami masing-masing, kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Tio. Terima kasih untuk Muad ya, dan kelompok limanya yang sudah memaparkan materinya terkait dengan bencana kekeringan. Mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terekap semuanya di kolom chat. Saya pas pertanyaan-pertanyaan awal agak sedikit kelewat ya, tapi mudah-mudahan sudah agak terekam yang lain-lainnya yang pertanyaan terakhir. Oke, nah justru di sini sebelum saya masuk ke pembahasan terkait pertanyaan yang diungkapkan oleh rekan-rekan mahasiswa yang lain, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Ya, yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan itu kenapa tidak berangkat dari skalanya Indonesia gitu. Misalnya dijelaskan dulu nih, kalau di Indonesia tuh di mana saja yang akan terkena ataupun yang sering terkena oleh bencana kekeringan. Misalnya kan Indonesia Tengah berarah ke timur ya kan. Kemudian kalau di Papuanya sendiri justru lebih aman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, langkah lebih baiknya jika itu mungkin dijelaskan dulu di awal. Jadi kondisi Indonesia itu seperti apa? Baru nanti setelah itu bolehlah kita bahas lebih rinci lagi. Misalnya kita mau ambil contoh lainnya itu wilayah Jawa Barat, kayak Ciamis, Tasik, dan Jawa Tengah misalnya, atau mungkin ya, atau Jawa Timur. Itu akan lebih dibuka dulu, istilahnya kan dibuka dulu terkait nasionalnya dulu, baru nanti ke regionalnya seperti apa. Nanti kita bisa membedakan. Mungkin berangkat dari sana ya. Tadi saya rasa tidak terbahas kalau untuk yang itu di kelompok 5. Betul, Fuad? Betul ya? Iya, Pak. Malah munculnya di pertanyaan salah satu rekan kalian ya, kenapa di NTB dan NTT keringan? Apakah karena sudah sering bisa disebut bukan bencana lagi apa gimana? Nah, itu pertanyaan yang unik menurut saya ya. Nanti akan sekaligus saya jawab gitu, atau kita bahas bersama. Pertama, saya akan membahas tentang pertanyaan kekeringan di NTB dan NTT apakah masih termasuk bencana atau enggak. Nah, ini dulu ya. Oke. Sebetulnya itu sudah terjawab oleh kelompok 5 tadi. Jadi sesuatu disebut bencana itu kita berangkat kembali atau berlandaskan kembali terhadap peraturan ya. Perundang-undangan, bisa jadi dari materi-materi dari PBB, ya kan? Betul, segala sesuatu yang berdampak terhadap kerugian manusia, ya, baik itu harta benda maupun korban jiwa, baik yang diakibatkan oleh alam maupun non-alam, ataupun oleh manusianya itu sendiri, itu masih termasuk ke jenis bencana. Terkecuali mungkin ya manusia-manusia di atau masyarakat-masyarakat di NTT-NTT itu sudah tidak merasakan bahwa ini tuh bencana gitu, dan mereka tidak merasa dirugikan. Nah, itu bisa jadi bisa lain gitu ya ceritanya kalau seperti itu. Atau bahkan mungkin dikomersialisasi bencananya. Bisa jadi kan wisata kekeringan di Nusa Tenggara Timur. Bisa enggak seperti itu?
Bisa jadi gitu ya, karena daerah yang lain tidak ada yang seperti itu. Menjadi kan unik gitu ya, dan menjadi wisata minat khusus. Bisa aja seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti bukan bencana lagi saya rasa. Karena orang-orang yang ada di sana sudah merasa bahwa itu bukan kerugian buat dia. Ingat ya. Jadi intinya bencana itu ketika memang berdampak kerugian. Kalau memang masyarakatnya sudah tidak merasa kerugian, ya udah gitu. Berarti kita bergeser definisinya dari sana. Bukan bencana lagi. Unik, itu pertanyaannya unik dan baru saya mendengar ya. Oke, itu dari siapa tadi? What? Dari Anissa Pajirana Munggaran. Oke, Anissa ya. Sudah ada saja, tapi menarik. Terus, selanjutnya, apakah kekeringan itu bisa diprediksi atau tidak? Jadi jawabannya unik juga saya rasa. Dari kelompok 5. Tadi siapa yang jawab? Fuad jawab? Atau rekannya? Ada Sipa sama saya, Pak. Oke, tadi jawabannya saya dengar gitu ya. Prediksi tidak salah dan bisa. Karena kan kejadian di besok hari siapa yang tahu. Jawabannya ke sana ya arahnya tadi. Jadi seakan-akan bahwa prediksi itu tidak akurat gitu kalau jawabannya seperti itu. Jadi jangan meremehkan prediksi loh. Ingat, ini masyarakat satu Indonesia yang nanti kena dampaknya. Contohnya gini lah. Diprediksi hari Senin minggu depan itu akan tsunami gitu di Jakarta. Apakah bisa dengan mudah gitu Anda memprediksi hal seperti itu? Gak kebayang 8,5 juta masyarakat Jakarta akan panik dan pindah ke Bogor dengan serentak gitu. Kan tidak semudah itu gitu ya Perguso, jadi harus dipikirkan dengan matang, harus ada keilmuannya juga. Jadi prediksi itu tidak bisa oleh orang sembarangan ya, Fuad dan tadi rekannya, BMKG, BPBD ya kan, BNPB, mereka mengeluarkan prediksi bukan tebak-tebakan kayak cumi-cumi dulu memprediksi siapa yang juara dunia gitu ya. Tapi mereka memprediksi berdasarkan ilmunya. Dan rata-rata itu akurat gitu. Tidak semua orang bisa memprediksi dan yang dengar pun pasti akan tahu loh dia percayanya mau ke siapa gitu. Pasti akan lebih percaya ke departemen-departemen atau ke dinas-dinas yang lebih kompeten atau yang memang di situ keahliannya gitu. Jarang loh prediksi cuaca mereset. Dulu pas saya kecil, pagi-pagi ya, itu di berita itu suka ada loh 7:30 pagi itu. Misalnya daerah Jakarta itu nanti siang jam 10 akan hujan. Kemudian jam 2-nya cerah kembali, ya kan? Sorenya hujan kembali. Itu jarang meleset gitu. Ya terkecuali mungkin kiamat datang, bencananya nggak jadi gitu. Bisa jadi ya, tapi tidak seperti itu. Rata-rata ketika pihak berwenang mengeluarkan prediksi, itu minimal 98% pasti betul lah. Bukan kita melangkahi Tuhan ya, tapi memang ada gitu ya keilmuannya yang khusus untuk menghitung terkait hal itu. Berdasarkan pengalaman juga tentunya. Hati-hati ya, Muad dan rekan-rekan. Itu menjadi perdebatan yang sangat unik menurut saya ya jawabannya. Oke, bisa, sangat bisa, dan sangat bisa dipertanggungjawabkan tentunya prediksinya. Terkecuali yang prediksinya mungkin dalam tanda kutip yang tidak tahu dan tidak mengerti tentang bidangnya. Nah itu mah beda cerita ya. Oke, itu prediksi. Kemudian, tadi juga ada yang menarik, saya lihat pertanyaannya kebetulan ada lewat juga di kolom chat. Dari siapa saya lupa, siklus hidrologi itu kan air itu terus berputar ya, dari mulai penguapan, kemudian kondensasi terbentuk awan bergerak, kemudian hujan ya kan, kemudian ada yang run off, ada yang masuk ke tanah, kemudian dia kembali ke laut. Normalnya memang betul seperti itu. Ivan ya kalau tidak salah ya tadi yang bertanya. Nah, dia tuh bertanya tuh letak miss-nya itu di mana gitu sehingga terjadi kekeringan. Padahal dilihat dari siklus hidrologi harusnya itu semuanya itu dapat air.
yang saya lihat tuh ke arah sana pertanyaannya ya, Bu Adya. Nah, itu menarik juga. Karena tidak semua wilayah itu dapat air sesuai dengan apa yang ada di siklus hidrologi kan. Kadang-kadang arah angin baik itu monsun ataupun terdampak oleh hal yang lain itu akan membelokkan apa si awan pembawa hujan dan akhirnya tidak turun di sana. Bahkan secara teoritis kan kita tahu gitu di daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu angin yang membawa air hujannya itu udah habis gitu, tinggal angin keringnya aja. Karena dia kebanyakannya sudah turun di Indonesia sebelah barat, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan sebagian mungkin masuk ke Indonesia Tengah, itu tidak ada lagi airnya, tinggal sisa-sisanya. Itu kan teoritis gitu bisa terjawab. Iya kan? Dan mudah-mudahan Ivan bisa memahaminya ya. Jadi tidak semuanya harus sesuai dengan siklus hidrologi. Bumi itu luas gitu dan banyak faktor yang memang akan membelokkan lah istilahnya tentang kejadian-kejadian seperti hujan tersebut. Gitu. Oke. Terus nomor berapa lagi? Yang selanjutnya adalah kampung pro iklim katanya. Tapi kampungnya sudah sesuai dengan iklim. Jadi apa yang harus dikembangkan? Nah, ini juga menggelitik menurut saya ya. Karena gimana ya? Program-program seperti itu tuh bukan semata-mata dilihat dari tempat yang memang membutuhkan. Terkadang karena kita kenal dengan seseorang, walaupun tempatnya tidak sesuai, kadang-kadang bisa kita pilih gitu. Jadi gimana ya? Itu sangat-sangat politis sekali lah kalau menurut saya tentang hal-hal berhubungan dengan program semacam program kampung pro iklim ya. Dan bagusnya memang, idealnya memang ketika program kampus pro apa kampung pro iklim itu dilaksanakan di tempat-tempat yang bermasalah. Idealnya memang seperti itu sih. Jadi kita sebagai orang penggeraknya, sebagai orang yang akan memperbaikinya, itu kerjaannya ada jelas gitu. Jadi kita di sana ketika tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada di kampung pro iklim, berarti kita harus bekerjanya tuh ke arah sana gitu. Sehingga nanti outputnya kampung tersebut bisa pro iklim. Kalau kampungnya sendiri udah pro iklim, ngapain kita punya program pro iklim di sana? Kan pertanyaan mudahnya seperti itu gitu. Ya siapa tahu itu hanya sekedar pencairan anggaran, bisa jadi gitu. Tapi kan kita tidak bisa memfitnahnya ke arah sana lah. Tapi ya banyak terjadi di kita. Kita bisa menilai sendiri, Anda bisa menilai sendiri, silakan saja. Begitupun dengan kampung siaga bencana misalnya. Kita mau ngadain kampung siaga bencana tapi di tempat yang memang sudah komplit dalam hal alat kebencanaannya gitu. Terus emang masyarakatnya sudah dewasa terhadap bencana. Itu untuk apa gitu? Itu sama dengan yang tadi kita mau ngadain kampung pro iklim tapi tempatnya emang sudah pro iklim. Itu akan jadi hal yang sia-sia gitu. Hanya sebatas template saja. Pencairan anggaran sajalah kalau menurut saya gitu ya. Dan tidak ada apa yang harus kita kerjakan di sana. Oke, itu tentang kampung pro iklim. Kemudian ya terkait bencana kekeringan tadi juga dibahas terkait La Nina dan El Nino ya. Dan itu perlu kita tahu bahwa kejadian La Nina dan El Nino itu adalah anomali cuaca atau iklim. Dan tidak setiap tahun terjadi. Jadi jangan dikira kita sekarang sedang musim kemarau nih tahun ini. Berarti kita sekarang sedang El Nino. Nah, jangan berpikiran seperti itu ya. Karena tidak setiap kekeringan itu karena El Nino. Karena kalau El Nino itu, kalau saya tidak salah, itu terjadi sekitar 4-5 tahun sekali ya. Baik dia El Nino ataupun La Nina. Jadi itu disebutnya anomali atau ketidakbiasaan ya. Dan memang kalau terjadi, dampaknya memang sangat buruk bagi kita. Ketika El Nino terjadi, itu musim kering di kita yang normalnya adalah 6 bulan kemaraunya, itu bisa sampai 8-10 bulan gitu. Akan sangat panjang.
dan mungkin di kawasan-kawasan yang memang biasa kering akan sangat sulit nantinya. Bahkan di kawasan yang memang biasanya ada air, jadi nggak ada air kalau sudah El Nino, ya. Nah, itu memang sangat berat. Begitupun dengan musim hujannya. Ketika La Nina terjadi, ya di musim hujan di kita yang normalnya 4-6 bulan bisa sampai 8-10 bulan. Dan itu pun dampaknya luar biasa. Biasa tempatnya tidak banjir, bisa banjir nanti kalau sedang La Nina, ya. Jadi El Nino dan La Nina betul ada dampaknya terhadap situasi iklim dan cuaca di Indonesia. Terus, apalagi ya, tadi ada saya dengar pembahasan terkait penurunan muka tanah. Bisa diulangi pertanyaannya yang itu? What? Atau rekan yang merasa bertanya, siapa tadi tentang penurunan muka tanah? Kayak yang di Jakarta gitu, bahkan terjadi kayak eksploitasi air gitu. Ya. Terjadi penurunan muka tanah gitu. Terus, yang ditanyakannya? Kalau nggak salah seperti itu kayak, gimana ya? Lupa lagi. Yeah. Pokoknya bagaimana cara menanggulangi hal tersebut. Pemanfaatan air tanah menyebabkan penurunan permukaan tanah. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Oke, siap. Saya baru bisa menangkap ya. Betul, Fuad, Nida. Kalau kasusnya seperti di kota-kota besar, sebetulnya apa ya? Tidak semua eksploitasi air tanah itu mengakibatkan penurunan muka air tanah. Tapi kebanyakan yang menjadi kasus penurunan muka air tanah itu ketika eksploitasi air tanahnya itu dia jenisnya air tanah dalam biasanya. Misalnya kita pakai bor apa sih namanya tuh? Bor artesis ya, atau aquifer dalam. Dalamnya itu bisa di atas 100 meter misalnya bornya. Nah, rata-rata kasus-kasus seperti itulah yang menyebabkan penurunan muka tanah. Ya kan? Kalau saya rasa kalau sumur-sumur penduduk biasa yang dalamnya cuma 5 meter, 10 meter, paling banter 20-30 meter maksimal, itu tidak akan berpengaruh secara signifikan gitu. Karena pemakaiannya pun saya rasa masih normal saja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari ya. Nah, justru yang menjadi hal yang signifikan itu adalah pengambilan muka air yang dalam. Pengambilan air tanah dalam, yang dalamnya bisa 100 meter atau lebih. Nah, itu kan kebanyakannya dipakai untuk industri, baik itu industri dalam hal manufaktur, ataupun industri perhotelan, dan segala macam, di satu titik yang sama, tapi eksploitasinya beratus-ratus kali lipat daripada pemakaian rumah tangga biasa. Nah, itu akan sangat berdampak signifikan cepat terhadap penurunan muka tanah. Di Jakarta sekarang sudah terjadi. Muka tanah itu dia turun 2-3 cm per tahun. Sedangkan air laut itu naik 2-3 cm per tahun juga. Alhasil banyak sekarang wilayah di Jakarta Utara itu mulai gampang terkena banjir rob. Bahkan terprediksi juga di beberapa tahun ke depan itu ada banyak area di sana yang akan hilang gitu ya. Makanya itu sangat mengkhawatirkan. Dari sisi ini ya saya justru sepakat dengan Giant Seawall yang dulu pernah ditentang oleh banyak pihak ya. Giant Seawall tahu yang gambarnya seperti Garuda itu yang pernah dulu sempat viral Jakarta akan dibendung seperti di Amsterdam ya. Nah, itu justru saya sepakat kalau di sebelah sananya. Karena secara eksploitatif mungkin Jakarta tidak akan bisa dilarang. Karena kan ya betul tadi Mida ya yang bilang bahwa secara aturan diperketat biar eksploitasinya tidak terlalu banyak. Nah, di sisi lain kita lihat penegakan aturannya pun tidak setegas itu gitu. Kadang-kadang dengan ngasih amplop 1 juta izin keluar. Banyak kan yang kayak gitu. Sekarang kalikan saja titiknya ada berapa ribu di Jakarta gitu. Ya Indonesia lah. Indonesia itu memang seperti itu dan
Saya rasa salah satu solusinya yang paling tepat giant seawall ya. Jadi walaupun muka air tanahnya tetap turun, minimalnya tidak ada wilayah Jakarta yang akan hilang terkena air laut karena tertahan oleh giant seawall. Mungkin itu salah satu pembahasannya. Ada yang belum terbahas? Saya rasa sudah, dan mudah-mudahan yang lain juga yang belum terbahas bisa sudah terbahas oleh kelompok ini ya. Mungkin seperti itu saja. Atau ada yang tanyakan dulu, silahkan. Yang belum puas atau ada yang mau bertanya susulan, mau enggak? Mungkin Pak Haji ini belum bergabung juga ya. Karena tadi beliau bilangnya ada keperluan di luar. Sepertinya belum bergabung. Yang lain ada yang ditanyakan dulu? Sebelum saya akhiri. Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Saya sangat senang di kelompok 5 ini rekan-rekan sangat antusias bertanyanya ya. Pertanyaannya unik-unik dan memang jarang terjadi, jarang saya dengar. Tapi enggak apa-apa, itu menandakan bahwa rekan-rekan memiliki rasa kepenasaran, memiliki rasa kepenasaran yang lebih terhadap bencana ini. Karena ya terasa juga mungkin ya sama rekan-rekan bencana kekeringan di sini juga di Tasik, Ciamis, Garut banyak gitu, makanya serasa menjiwai yang bertanya dari juga gitu. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah memaparkan tentang bencana kekeringan. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa ketemu kembali dengan pemaparan kelompok 6 ya berarti. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk di screenshot dulu sebelum diakhir ya, sebelum keluar. Dibuka videonya, kalau bisa biar ada sesuatu yang bisa kalian upload ya di WA atau di IG mungkin, bahwa kalian hari ini sudah kuliah gitu ya, bahwa kalian bukan pengangguran. Oke, silakan. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, okay. Sip. Terima kasih. Saya ada sedikit info ya. Tadi saya lihat surat selebaran sih dari kampus. Gak tahu itu benar, gak tahu salah. Katanya mulai tahun ajaran baru mungkin bisa diadakan tatap muka terbatas. Mudah-mudahan kalian bisa lah ke kampus walaupun nanti di shift gitu ya, mirip anak-anak SMA. Tapi yang jelas biar kalian tidak jenuh di rumah, mungkin itu hal yang terbaik untuk saat ini. Kita berdoa mudah-mudahan itu memang benar dan kita bisa bertemu langsung di kampus buat perkuliahan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.